punya sakit lutut Sel selama empat tahun tidak bisa jalan kalau jalan susah jalan lebih dari 200 meter 300 meter harus berhenti dulu baru bisa setelah jalan lagi karena merasa sakit sekali saya cari sudah, sudah keliling ke daerah-daerah Singapura Malaysia Penang Jakarta ternyata nggak butuh mantep terus saya ada informasi dari teman bahwa di Thailand ada suatu pengobatan untuk tulang lutut lebih bagus daripada negara lain. Maka sudah datang dan nyoba cocok, saya berani langsung operasi. Sekaligus dua. Pada hari Senin saya sampai Bangkok malam. Selasa kita masuk ke rumah sakit, ketemu dokter dan para perawat. Dan pada hari Selasa pun saya sudah berani memutuskan operasi kaki lutut saya dua sekali sekaligus dan pada hari Rebu benar-benar pagi dioperasi tiga jam kemudian saya sadar sudah makan sore kita sudah bisa jalan belajar jalan hari Kamis itu hari Kamis kita jalan lagi di rumah sakit sama di pandu yang bagian terapi untuk kaki hari Jumat pun sebenarnya kita boleh pulang tapi saya masih senang dan Samsi masih minta waktu mundur sampai hari Minggu dan pada hari Minggu kita mundur lagi karena Minggu mau ke jalan-jalan ke mall. Jadi kita pasti Selasa satu pasti pulang. Pertama jalan ya takut kalau goyang aja, tapi sudah jalan satu jam, dua jam, merasa kok lebih berani, saya ada keberanian. Kalau ke mall pun berani itu. <laughs> Pertama kita masuk rumah sakit di Thailand ya agak gugup karena rumah sakitnya besar sekali dibandingkan rumah sakit yang lainnya. Tapi ternyata saya masuk, pelayanan ini bagus, juga semua bisa, sosok bisa bahasa Inggris dan ada pertemuan yang dari Indonesia khusus untuk orang Indonesia yang, yang tidak mahir berbahasa Inggris. Dan setelah itu kita merasa mantap sekali lah dan saya puas pulang dari sini pun saya akan puas dan pulang pun akan cerita pada teman-teman yang akan mengikuti sakitnya sama dengan saya, sakit lutut.